Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbi 'alaika tawakkaltu 'alaika 'alaika. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha. Lam yakun wa asyhadu anna Allah 'ala kulli syai'in ilma wa 'asa kulli syai'in atata. Wa anna Allah yub'asa min kubur. Allahumma inni a'ubika min syari nafsi wa min syari ghairi wa min syari kulli dabbatin anta akhidun bina syiada inna rabbi ala syari mustaqim fa in taballahu fa kul hasbi Allah la ilaha illa huwa alaih tawakaltu wa wa rabbul hasil alimi amma ba'du. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para tokoh agama, masyarakat, pada hadirin semuanya, teman-teman sahabat aliyat yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dumateng sahibul hajah Mas Rizki sekeluarga, mudah-mudahan Allah tansah melindungi keluarganya. Allah memberkahi keluarganya penuh dan rahmat, taufik, hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Rusti beserta teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kita semuanya dalam kehidupan kita semuanya kehidupan yang penuh dengan keberkahan wa fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Patutlah teman-teman sekalian kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di malam hari ini Allah memberikan kita semuanya kesehatan, kekuatan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga Allah mentakdirkan kita semuanya untuk selalu istiqomah. Alhamdulillah. Salawat serta salam Allah mugi-mugi selalu terkunjuk dumateng karibaannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi Rasulullah sangat sayang dan cinta kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diperhatikannya. Mudah-mudahan kelak kita akan dikumpulkan bersamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Ariat yang dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan dalam kitab ini. Kemarin sudah kita bahas betapa pentingnya Allah meletakkan ilmu-ilmu itu kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu tidak akan mencabut ilmu tersebut kecuali Allah mengambil dengan para ulama tersebut, mengambil keseluruhannya baik ilmu dan juga orangnya. Maka jangan sampai kita melewatkan ilmu-ilmu titipan Allah kepada para ulama ini untuk selalu kita timba, untuk selalu kita mencarinya, untuk selalu kita pahami ilmu-ilmu dari para ulama. Sehingga saya lanjutkan, faslun jami'a ma dzukira min fadlil ilmi wa ahli innama huwa fi haqqil ulama'il 'amilina bi ilmihim. Al-abrarul muttaqin alladzina, kumpulan-kumpulan ini, fasal ini adalah kumpulan yang telah menjelaskan dari keutamaan-keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Innama wa fi haqqil ulama'il 'amilina bi ilmihim, bahwa sesungguhnya hak-haknya ulama yang ulama'ul amilin yang mau mengamalkan ilmunya, al-abraril muttaqin, yakni yang bagus untuk ketakwaannya, alladzina qasada wa bihi wajhallahil karim, mereka itu yang selalu menginginkan dengan tujuan mencari ridha Allah yang maha mulia, wa zulfa ladai bi jannatin na'im, dan tujuan mencari ilmu ini tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita itu salah niat. Yang paling utama mencari ilmu untuk taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Laman qasata bihi aghradan dunawiyatan. Kita mencari ilmu ini bukan untuk tujuan dunawiyah, bukan tujuan untuk kedunawian, min jahin ataupun untuk mencari pangkat, au malin ataupun mencari harta, au makasiratin utawa akeh-akehan ilmu, bil itba'i wa talamidi ataupun akeh-akehan cari pengikut dan juga banyaknya santri. Ini bukan tujuan ilmu. Jangan sampai kita niat salah golek ilmu, mulai entah sekolah umum atau mencari ilmu agama. Tujuannya sampai cek mulyo oleh pangkat sing dhuwur. Tujuannya supaya golek nyambut gawe cek penak. Niki salah. Atau tujuannya aku duwe pengikut cek akeh, duwe santri sing akeh, aku nek duwe ilmu kok kira-kira aku nek mulih duwe santri akeh atau duwe pengikut akeh, pangkatku dhuwur dadi mulya, niku kliru kabeh. Sehingga faqad ru'ya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, betul-betul diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma yujariya bihil ulama'a au yumariya bihil fuqaha'a au yusrifa bihi wujuhan nasa adkhalahullahu finnar. Ketika barang siapa seseorang ini mencari ilmu dengan tujuan untuk menjatuhkan ilmunya ulama, dengan tujuan untuk menghina ilmunya para fuqaha, ataupun mentasyurkan untuk orang lain saja, bukan untuk dirinya. Pokoknya aku nek golek ilmu, tujuanku engko aku isok nuturi wong akeh, isok ngarahno wong akeh, isok tidak untuk dirinya sendiri. Ini juga bahaya. Kata Rasulullah, adkhalahullahu, maka Allah akan memasukkan ia finnari, di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi. Artinya kita disuruh untuk menata niat kita dalam hidup kita. Kemarin kita menjelaskan berapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya ulama. Ulama itu bukan untuk bangga-banggaan. Kita nek dadi ulama, dadi kiai berarti wong mulya. Tidak, justru malah susah, malah sulit. Seharusnya kiai, ulama itu ketika santrinya itu makan nasi, gini gak boleh makan nasi. Luwih soro, bukan untuk angga-anggaan. Atau sebaliknya, nek onok santrine rekoso, gini kudu luwih rekoso. Itu ulama. Baginda Nabi itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, untuk memikirkan pangkat beliaunya sendiri, untuk memikirkan kehidupan beliaunya sendiri, tidak sama sekali. Beliau sudah mulia, tapi tidak pernah merasa bahwa dirinya yang paling mulia. Ini Rasulullah. Contoh kita sederhana. Kita itu hidup karek melok torekoe iblis opo torekoe jenabi. Niku bedoni tipis. Nek melok torekoe pun iblis, niku opo ae sing dilakoni mesti dikalkulasi. Sampai titik ini, ibadahku akeh, rukukku 500 ewu tahun, iktidalku 500 ewu tahun, sujudku nang Allah pun sewu tahun, seluruh ars, seluruh langit bumi seisinya ini, langit itu gak onok sing dilewati karo iblis, kabeh dinggoni sujud karo iblis. Langit sing omboni sampai sampean ora ro batesane, iblis wis ngrasakno kabeh dinggoni sujud.
Wong jenengan sujud sajadah siji ora ngentekke. Sampeyan sujud nang ngarep masjid kira-kira nggone yo mek siji loro tok. Ora kabeh. Kados Kyai Saleh Banjar Melati kados Kyai Pundi. Subhanallah. Sing mau nasari niku. Niku beliau niku setiap masjid musolanya beliau itu mesti nek daru salat sunah niku mulai pojok sampai ketemu pojok sing akhir. Mangkane salat niku sunah niku langkung sae niku pindah. Artinya gini, iki salat sunah nang gini. Sampeyan geser titik, geser. Mangkane kula ngelakoni salat sunah geser titik. Mek iso diratani niku masjid niku. Iblis niku ngratani langit, duduk ngratani masjid. Kabeh wis dirasakno karo iblis, kurang apa iblis? Mek siji mung kurang ajar mek tetep. Karena apa? Ora sedikit duwe rasa takabur rumangsa paling mulya. Maka kita harus ingat ini. Bareng-bareng kita ingat. Apapun yang kita lakukan, torekoh yang kita lakukan, hal apapun, organisasi apapun, kehidupan apapun yang kita lakukan, mek isik sebersih dalam hati kita mempunyai rumangsa aku bahaya ini. Berarti wis kena bini telek iblis. Melok torekoh iblis. Rumangsa paling ganteng, paling mulya, paling alim, paling suki, paling sembarang kaliri. Niki bahaya. Kabeh kudu sungkem ampe aku, kabeh kudu manut aku, kabeh kudu milih gak ono aku, gak dadi remuk niki. Hati-hati, beda tipis. Podo-podo majelisane, podo-podo gaya khusuke. Tapi nang ati terbesit duwe rumangsa, crit aku mawon. Iki nek gak aku, oh, hati-hati iku iso gedhe iki penyakit niki. Akhirnya duwe rumangsa takabur. Niki bahaya. Podo-podo ibadah, podo-podo ngajine. Duwe rumangsa titik beda kualitasnya. Indallah. Ini ayo dipikir. Kecilik di sekolah no karo wong tua nih. Sampai S1 sampai S2 rumangsa paling pinter tekok wong tua nih. Hati-hati. Kecilik kamu dididik alif ba ta. Sampai gurumu yang mengajarkan alibata tidak kau hiraukan. Yo hati-hati. Karena aku wis pinter. Ini hati-hati. Tidak ada mantan orang tua maupun mantan guru. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Maka niat ini kita tata. Nek pancen ilmu ini kalau kita semakin nopo, semakin kita mengamalkan ilmu tadi, betul-betul untuk mencari ridha Allah, betul-betul untuk taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, semakin berbobot hati ini, semakin malu kepada Allah, semakin mulia abrar semakin dia itu merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumangsa tambah isi ditambahi iman lan takwae niku tiyang sing sae. Benten kalau wong sing duwe rumangsa napa? Rumangsa kabeh niku wau. Saiki aku wis pinter, aku wis S3, wis S2, S1 maupun belum punya S. Niku duwe rumangsa. Jadi sing bodoh ora sekolah. Ya Allah, hati-hati. Ngono e gak ngerti, ngono e gak iso. Yo. Piye niku sekolahno karo wong tuane cek ngerti cek pinter. Dadakno malah mintari bapak wong bapak lan ibuke. Ngelokno bapak ibuke naudzubillah min. Kudune semakin ngerti, kudune iso menjunjung tinggi martabat orang tuanya. Kudune iso menjunjung tinggi martabat keluarganya. Niku wong duwe ilmu. Ojo sampai gara-gara sampean keluargamu dadi rusak. Ojo sampai gara-gara sampean dulurmu gak dianggap dari dulur. Niki bahaya. Karena sedikit punya bibit melok toreko iblis. Berbeda dengan Rasulullah selalu mengajarkan kesederhanaan beliau. Beliau pangkati sampai sundul langit. Apa sih gak duwe? Aminullah duwe, Sofiullah duwe, Nurullah duwe, Khalilullah duwe,
kowabe Habibullah be, kabeh niku duwe. Tapi ketika Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, ma anta ya Muhammad, ana Abdullah. Kula namung kawulin pun panjenengan Gusti. Sangat sederhananya panutan kita semuanya. Apapun yang kita lakukan, semakin tinggi ilmu kita, gak duwe rumangsa tambah. Biasa-biasa saja. Nggih umum-umum mawon, tambah hormat ngene wong sing langkung lebih sepuh. Isok ngerteni kancane lan luwih ngerti nanggone arek cilik niku wong sing mulya. Kanjeng Nabi tenggane lari cilik, betapa sayangnya Rasulullah, betapa mengertinya Rasulullah. Dengan sesama sahabatnya beliau sangat bijaksana, mau tahu dengan para sahabatnya. Dengan yang lebih tinggi, lebih nawa, lebih sepuh, betapa Rasulullah memuliakan mereka. Masya Allah, ini adalah salah satu akhlak-akhlak Rasulullah. Natijahnya ilmu. Kesimpulan dari semua ilmu adalah akhlak. Adalah akhlak. Karena Rasulullah mengatakan innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah kecuali mung untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Sebab sebelum penghuni bumi ini ada penghuni sebelum kita semuanya. Mereka saling menang-menangan. Mereka saling benar-benaran. Mereka saling kuat-kuatan, akhirnya saling membunuh, saling mencaci, saling menghantam, saling merusak. Akhirnya Allah menurunkan azab-Nya dan meratakan bumi. Ini kejadian sebelum adanya manusia yang menghuni di bumi ini. Maka jangan sampai terulang. Iki roto-roto, wong nek gak gelem sadar, gak gelem sadar, mesti nopo mikir rumongso. Akhirnya gak gelem ngalah, gak gelem jaluk ngapura, menang-menangan. Wis pokoknya bener, sementara kula bener. Bener itu tidak harus diterapkan di situ. Justru karena kamu mau mengerti dengan kebenaran kamu ini, dengan kebenaran mereka, maka semuanya akan selesai. Kita yang lebih benar adalah orang yang mau meminta maaf terlebih dahulu, orang yang selalu rendah hati. Ini orang yang paling utama dari kesimpulan ilmu. Maka ketika seseorang ini, aku nek ngoleh ilmu, delo ulama iku kaun apa-apa nih ambek aku. Dan iku aku yujariya bihil ulama, akhirnya menjatuhkan martabat para ulama. Kata oh jenenge penting ayu maria bihil fuqaha, yo meremehno wong-wong alim fikih, wong-wong sing para ulama diremehno ora ono apa-apa iki sik tingkatane piro. Atau ayu sabu bihi wujuhan nas, tujuane bungu senengane ngomongi wong tok, ndak pernah mengapa, enggak pernah untuk belajar muhasabatun nafsi, untuk berintrospeksi diri pada dirinya sendiri. Justru ketika tahu ilmu ini dibenturkan pada dirinya, oh berarti aku kurang ini, berarti kudune aku ngene. Niku wong sing ngerti, bukan lah iku berarti wong kancane kurang iku, mesti kurang. Lho, ndak pernah memandang dirinya sendiri ini yang salah. Maka kalau orang yang seperti itu kata Rasulullah adkhalahullahu finnar, maka dia akan dimasukkan oleh Allah diterangkan namanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Ayo kita jaga torekohnya Rasulullah itu selalu merendahkan dirinya, selalu menganggap nopo bias, nopo jenenge, menganggap orang lain itu lebih mulia daripada dirinya. Ini Rasulullah. Dan selalu memperhatikan umat-umatnya. Ini Rasulullah. Ayo bedo saksri, hati-hati konsep ilmu ini. Ayo kita jaga. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, anak turun kita semuanya, seluruh masyarakat kita semuanya dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik fitnah dunia, fitnah agama, fitnah akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Liridho ila syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam malim habbadi syaulillailana walaumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.